Corona pun takut nih kayak gini, lari mencicing dia, pulang kampung dia. Dia yang mudik, corona mudik. Ayo pele 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 pele, yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Iya, 100.004, 100.004. Tunggu, padatnya coy. Corona pun takut ini kayak gini, woi. Akan menuju ke. Oke mas, ayo mas. Masuk sini kita. Iya. Jadi banyak pedagang-pedagang pinggir jalan gini, kaki lima. Yang ini adalah jadi pilihan alternatif masyarakat di tengah pandemik ini karena ya mungkin daya beli menurun ya, karena pendapatan juga menurun, banyak yang ya mungkin di PHK atau THR-nya dikurangi ya. Jadi alternatif untuk membeli pakaian baru itu bisa di kaki-kaki lima seperti ini. Nah ini padat nih. Kita akan cek bagaimana kondisi kaki lima di jalan Gedung Arca ini. Oh mah kayak pasar malam ah. Gila. Waduh, gak bisa lewat apa gimana ini? Udah muter-muter ini bu ini. Waduh, ini karena parkirnya juga di sini, jadi gak bisa. Parkirnya di depan ini, sementara ini ada lampu merah. Ya karena dilihat tuh parkir-parkirnya itu. Ini yang bikin macet. Ya. Ini pedagang kaki lima yang ada di Jalan Gedung Arca dekat Stadion Teladan dan kampus ITM. Malam lebaran ini kondisinya begini. Aduh. Mana ya. Prokesnya kayaknya enggak jelas ini jadinya kalau udah kayak gini nih, ha. Macet nih. Ini yang bikin macet tuh ini parkirnya ya. Seharusnya ada pengelolaan parkir. Ini parkirnya di depan kios masing-masing, lapak masing-masing, jadi jalan mengecil ya. Aduh. Ayo pele 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 pele, yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Iya, 100.004, 100.004. Oh mak, oh gila ah, tengok-tengok, oh, padatnya coy. Corona pun takut ini kayak gini, woi. Ya kan bu, corona takut kayak gini ramenya kan? Waduh. Hah? Orang ibu kok nggak pakai masker? Iya. Aduh. Oh, mati itu ya menghalani estenonet. Nah iya, ini gila ini, aduh. Tengok banyak nggak pakai masker coy. Aduh. Iya, corona pun takut nih kayak gini, lari mencicing dia, pulang kampung dia. Dia yang mudik, corona mudik. Nah. Iya. Ada juga pengelolaan parkir tapi kecil kali tempatnya ya kan. Tapi nggak jelas mungkin itu ya, mungkin setorannya nggak jelas. Nah, ada musik-musik ya. Nah. Ini pakaian-pakaian baru yang ada di sini. Ini adalah pasar alternatif ya buat kalian yang punya budget yang pas-pasan bisa belanja di sini, oke? Dan ini bukan hanya menjelang lebaran ya, ini setiap hari ada di sini. Karena momentum lebaran rame jadinya. Wow, mas, wow bertambah di sini ya. Oh lihat nih, oh pajak ini pun buka jadinya, tapi sunyi. Ah itu Stadion Teladan tuh. Oh kita lihat ini sepanjangnya, sepanjang jalan dekat Stadion Teladan ini. Wow, hidup semua lampu ya. Bukalapak, wah ada jual bunga-bunga ini ha. Waduh.
jelas ya. Oke. Ah, ini teladan. Ya, iya, gerimis. Oke, coy, itu tadi kondisi apa namanya, pasar tradisional ya, dekat stadion teladan. Hujan, coy. Waduh. Ya. Sampai ketemu lagi dalam konten Radi Medan berikutnya ya. Cikui, 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 ondope. Ha, gitu aja lah nutupnya karena mau hujan ini, coy.